Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dan share-share ke media sosial lainnya. Hari ini saya masak endomie kuah. Bahannya adalah 2 bungkus endomie, 2 butir telur, 5 buah cabai, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, setengah tomat, daun sop, daun bawang. Ini pertama kita blender ya. 5 cabenya, 2 bawang merahnya, 1 bawang putihnya. Masukkan minyak makannya dulu. Masukkan bawang merahnya biar wangi. Masukkan bumbu yang telah kita blender. Lalu dioseng-oseng. Masukkan 1/4 garam. Kalau yang suka asin ya tambah asin, kalau nggak suka ya kurangi. Kalau saya sih suka sedikit-sedikit asin. Lalu aduk-aduk. Pecahkan 2 butir telurnya. Kita pecahkan di awal ya, biar nanti dia nggak pecah, jadi utuh. Ya, tuangkan 4 gelas. Tuangkan bumbunya, bumbu indominya, 2 bungkus bumbu indomie. Lalu masukkan indominya. Dua bungkus endomie. Aduk-aduk. Masukkan tomat, daun bawang, daun sop, atau daun seledri. Lalu setelah masak nanti angkat ya. Kalau nggak diangkat nanti gosong.
Terima kasih, selamat mencoba. Jangan lupa di-share ya. Kalau ada yang nggak jelas, silahkan di komentar. Mau request juga nggak apa-apa, komentar aja ya.